orang asing di dunia ini yang ada adalah teman lama yang belum sempat bertemu. Nah, kita adalah satu kantor BCA, tetapi tempat kita berjauhan. Ini kesempatan yang sangat bagus untuk kita saling mengenal satu sama yang lain. Saya minta teman-teman semua berdiri. Silakan saling berkenalan dengan teman-temannya. Umpan balik yang bisa diberikan sehingga dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, ataupun cara kerjanya dia. Ini adalah characteristic of dalam hal motivating jobs. Ada satu cerita, saya minta sedikit. Saat saya ditugaskan di pelabuhan Ratu waktu itu, saya naik beca, karena di sana masih ada beca. Terus teman saya itu panggil, Mangaan, tolong antar ke sana ya. Kirain dia manggil saya, namanya sama, Aan, oh gitu ya. Satu hal yang bisa saya katakan, kalau kita, kepada anak nih ya khususnya, kalau kita mendidik anak, niatnya benar, caranya salah. Kita bilang semangat. Penampilannya harus apa? Rapi, harus apa secara mental? Oh, fresh gitu. Wah, secara apa? Wah, orang bilang kalau jalan-jalan enggak ngomong biasa Bapak. Pede ya. Pede, percaya diri. Kita bilang confidence. Setelah itu ada enggak sih? Saya pernah lho ketemu sama orang sales, terus bilang gini, apa sih pekerjaannya? Aduh, saya sih cuma jual-jualan aja. Kalau ada pekerjaan lain, gua gak mau tuh jadi sales. Saya sekali bertonton tips cara untuk membuat suatu latihan yang menyenangkan, menarik, tapi juga berpengaruh pada peserta. Satu hal yang saya bisa katakan untuk MES Indonesia, dia bisa melakukan satu program yang sangat mengalir dari awal sampai selesai, tidak membosankan, terlihat sangat kredibilitasnya, kemudian memberikan materi yang sangat praktikal, dan yang terakhir saya menemukan orang-orang yang sangat luar biasa pada saat mengikuti training ini. Training ELT bukan training sembarangan, karena Anda akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang belum pernah Anda akan dapatkan kalau Anda mau menjadi seorang great trainer. Karena di sini Bapak Ibu, kita ditunjukkan behind the scene, di belakang layar seperti apa. Dan bukannya itu Bapak Ibu, kita akan banyak mendapatkan materi-materi, ice breaking, cerita-cerita, alat-alat, dan apapun yang kita butuhkan untuk menjadikan training kita lebih baik. Setelah mengikuti mini workshop series program ELT, saya merasakan banyak sekali manfaatnya. Saya lebih percaya diri, saya lebih mengetahui teknik-teknik pengajar yang lebih baik, dan ini saya praktekkan ketika saya memberikan sharing di beberapa cabang BCA. Dan hasilnya sangat luar biasa karena saya tidak terlalu memfokuskan kepada slide, tapi lebih ke arah banyak cerita. Nah, cerita-cerita itulah yang membuat para peserta lebih menarik. Halo, saya AAA, Alexandra Adela Aprilina, Human Capital Development Anugerah Corporation yang membawahi beberapa unit bisnis. Saat ini kami sedang membangun Anugerah Center of Excellence dan berpartner dengan MWS. Ada dua hal penting dalam pelatihan internal. Satu adalah quality trainer dan yang kedua adalah quality material. Untuk quality trainer, selain tentu saja patient dan B-roll model, kita perlu membekali dengan TTT, Training for Trainers, untuk menjadikan trainer yang handal dan sekaligus tetap fun. Yang kedua, quality material yang perlu adalah materi yang sangat aplikatif, praktikal, yang bisa langsung diterapkan di tempat kerja. Tentu saja, dua hal ini harus merata di semua jenjang. Halo, saya Derajat Satrio Prabowo, saya dari BCA Learning Center. Program Mini Webshop adalah program yang
kami butuhkan. Ada tiga hal yang kami lihat dari program ini. Pertama adalah dari sisi modulnya, kami melihat program ini benar-benar program yang sangat dibutuhkan. Modul ini juga sangat simpel karena di situ para trainer diberi keleluasaan untuk menambahkan, memberikan sentuhan-sentuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perusahaan. Kemudian untuk para trainernya bisa memberikan materi ini kepada peserta dengan cara yang sangat-sangat mudah, dengan cara-cara yang fun, yang sangat aplikatif. Karena para trainer juga diberikan keleluasaan untuk mendeliverikan dengan gaya mereka sendiri. Yang ketiga, kita bicara bahwa program ini akan lebih berbobot ketika perusahaan tersebut diberikan pengayaan-pengayaan. Dan itulah yang kami lakukan di BCA. Terima kasih. Hai, nama saya Franciscus Nugroho dari PT Gamecom Software Indonesia. Kita mengikuti training Play for Trainer dari MWS. Awalnya kita berpikir training ini adalah training yang biasa-biasa saja, ternyata luar biasa. Ini sangat berguna bagi tim kita di Gamecom, apalagi tim kita di sini sebagai misal sebagai trainer. Kita sangat merekomendasikan kepada semua trainer untuk mendapatkan materi Train for Trainer. Terima kasih MWS.